Sejarah dari uang sangatlah panjang. Sebelum kita mengenal uang sekarang yang kita gunakan sebagai alat pembayaran yang sah seperti sekarang ini, pada zaman dulu bahkan masih ada pula yang sampai sekarang masih melakukannya, yaitu pembayaran dengan cara barter. Sampai pada akhirnya manusia menemukan bahan seperti logam dan kertas. Kemudian sistem barter ini lama-kelamaan mulai ditinggalkan oleh manusia. Berikut ini jenis uang berdasarkan sejarah penggunaannya, yaitu. Sebelum itu, ada baiknya jika teman-teman mengklik tombol subscribe yang terdapat di sebelah kanan bawah video untuk mendapatkan update video tutorial serta video lainnya dari saya. 1. Uang barang. Uang barang adalah uang yang terbuat dari barang-barang yang diterima umum sebagai alat tukar, contohnya dengan emas, dengan perak, tembakau, rempah-rempah, dan lain-lain. 2. Uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang dibuat oleh bank sentral sebagai pengganti uang barang, tentunya uang logam dan uang kertas yang beredar saat ini. 3. Uang bank. Uang bank adalah uang yang dibuat oleh bank umum untuk mempercepat proses pertukaran dan lebih praktis sebagai pengganti uang kartal, contohnya cek, wesel, giro, dan lain-lain. 4. Uang kuasai. Uang kuasai adalah sejenis uang yang salah satunya berfungsi sebagai alat pembayaran sementara, contohnya time deposit atau tabungan berjangka, dan demand deposit atau tabungan. Kedua jenis uang ini tidak bisa dipakai sebagai alat pembayaran transaksi.